Baik, terima kasih. Hari ini tanggal 6 Mei kita melakukan penyekatan arus mudik tahun 2021 untuk antisipasi penyebaran COVID-19 masuk ke wilayah Lebak. Kita bertugas di sini bersama tim gabungan dari TNI Polri, tim kesehatan BPBD. Dan tadi ada beberapa pemudik yang tidak dilengkapi surat-surat seperti SIKM, surat antigen, dan surat perjalanan dinas. Jadi tadi juga ada dari Jakarta mau masuk Lebak dari perusahaan tapi tidak dilengkapi. Kita beri toleransi dengan melakukan swab antigen dan hasilnya negatif. Kita sarankan untuk berjalan, melanjutkan perjalanan, dan nanti ketika ingin pulang dilengkapi surat-surat tugas seperti itu. Demikian.